Assalamualaikum teman-teman. Terima kasih sudah berada di channel saya. Oke, buat teman-teman yang barusan bergabung dengan channel saya, silahkan subscribe dulu, terus kemudian klik tombol loncengnya juga, biar nanti kalau saya upload video terbaru, teman-teman selalu dapat pemberitahuannya. Oke, karena setiap hari insya Allah ini saya upload video, baik itu tutorial untuk gitar versi akustik, gitar elektrik, atau perform solo atau cover. Oke. Ya, kali ini saya akan men-share tutorial lagu, masih lagu lama ya. Lagunya Inka Christy yang sama Amy Search ya, yang judulnya Cinta Kita. Oke. Jadi ini adalah chord nada dasar asli ya, nada dasar aslinya. Jadi langsung saja pertama itu dari sini. Jadi F crash minor, tapi kita bisa menekan dengan cara mudah seperti ini. Jadi ini seperti A mayor gini, turunkan semua, terus bassnya ambil di sini, ya. Terus lagu pertamanya kan, demi cintaku. Nah seperti itu. Pertama dari fish ini, demi cintaku. Terus kemudian padamu. Nah ini seperti ini chordnya, seperti A juga. Seperti ini tadi, cuman ini ditambah, sebenarnya kita butuh nada ini aja sama ini ya, ini ditambah bassnya di sini, di fret ke 4 senar ke 5, jadi seperti ini ya. Demi cintaku padamu, seperti ini ya, ini di sini satu kolom, di sini di satu kolom. Terus kemudian ke B minor, B minor biasa, balik lagi ke G ini tadi, B minor lagi. Nah ini G minor ya, seperti F gini, cuman di fret ke 4. Balik lagi ke G tadi ya, jadi seperti itu. Saya ulang, demi cinta kepadamu, lalu menaris ketelan. Nah itu dulang dua kali ya, nggak salah. Terus kemudian yang bagian ini, itu di B minor. Terus ke E mayor, tiada yang mengganggu, mengganggu itu F crash minor lagi. Terus kemudian bulan madu di atas pelangi, E mayor lagi. Terus kemudian ke C, sorry, G mayor, hanya kita berdua, ke fish minor lagi, nyanyikan lagu cinta, B minor, walau seribu luka. Terus G minor, sorry, G mayor ya, G mayor, akan terpisah. Terus G yang ini tadi, ya saya ulang ya. Nah seperti ini. Terus kemudian refnya, andai bisa, ya dari fish minor tadi, andai
bisa ke B minor. Terus kemudian ke C yang ini tadi, laut tanpa Davis lagi. Akan goyah B minor lagi, C lagi. Lagi. Andai di bisa. Oke, seperti itu. Ya, terus tinggal musiknya ya. Yang musiknya itu chordnya di sini. Setelah ini kan. Ke B minor. Terus kemudian ke E. Terus ke Fis minor lagi. B minor lagi. Terus kemudian ke Gis mayor. Ke C lagi. B minor lagi. Terus ke C lagi. Fis minor lagi. B minor lagi. Terus ke C. Terakhir di Fis minor. Setelah itu balik lagi. Sorry suaranya nggak masuk. Terus balik lagi. Sama. Cis. Kita takkan terpisah. Seperti itu ya. Balik lagi ke Fis minor lagi. Anda bisa. Nah, tak akan gaya. Nah, terus seperti ini. Anda ini bisa. Oke, seperti itu. Jadi sampai terakhir kan endingnya adalah semakin hilang atau fade out. Oke, jadi seperti itu kurang lebih teman-teman. Mohon maaf bila ada kekurangan dan mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat dan jangan lupa di like ya sama di komentari. Jangan di dislike. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.